Ya, inilah Mas Pranoto STB. Gimana Mas Pranoto STB, apa kabar? Alhamdulillah, saya dengan senang hati bisa ketemu di podcastnya STB. Dengan rasa senang hati bisa ketemu Pak ITB, Insinyur Teknik Bangunan. Beneran channel saya namanya Pranoto STB, Sipil Teknik Bangunan. Ya, dengan sedikit cerita di podcastnya ITB, mungkin untuk pengalaman dan kepribadian saya, dari kapan awal jadi tukang bangunan, dan kita juga harus mensyukuri dalam bidang kerja bidang bangunan ya. Jangan merasa gengsi atau berat, cintailah pekerjaan. Barang siapa yang mencintai pekerjaan itu sama saja mencintai segalanya dan harus bersyukur. Jadi pengalaman saya dulu itu jadi tukang tahun 2007. Tadinya saya nggak nyangka kerja di bangunan. Pada waktu itu masih bujangan pun kerja di pabrik roti, di konveksi pernah. Jadi waktu di pabrik roti itu melihat tetangga ada renovasi, wah kayaknya saya kerja di bangunan nggak kuat. Ternyata begitu keluar dari pabrik roti nyampe sekarang 2007 nyampe 2022, berarti 12 tahun ditambah 3 sudah 15 tahun. Pada waktu itu saya jadi laden atau kenet itu hanya setahun, karena jangan lama-lama kalau jadi kenet itu sangat berat disuruh tukang. Jadi kalau jadi kenet saya juga ngalamin, misalkan tukang 4 pasang bata, kita ngatuk sendirian sangat capek. Makanya kita harus belajar terus supaya cepat jadi tukang. Itulah pengalaman saya ya. Kebenaran saya jadi YouTuber untuk itu nggak sengaja ya. Tadinya biar buat mengisi waktu selagi istirahat, biar nggak bengong-bengong banget ya. Jadi misalkan istirahat kita bisa ngedit-ngedit gitu ya. Kita noting postingan kerja pun paling 5 menit, 10 menit. Jangan lama-lama mengganggu pekerjaan itu sendiri ya. Kita juga nggak enak sama teman. Kita posting paling 5 menit ya udah. Jadi saya bikin YouTuber itu ya merasa senang. Senangnya bisa berkarya untuk bagi-bagi ilmu di publik, untuk bagi-bagi pengalaman. Itulah senangnya jadi YouTuber ya, bisa mengamalkan ilmu. Itu secara tidak sengaja kita bisa ngedit-ngedit dengan sendirinya ya, kita mungkin belajar terus. Yang penting dalam segala apapun harus mencintai, mau pekerjaan mau jadi YouTuber itu harus mencintai. Jangan ambisi untuk ingin jadi sukses supaya cepat kaya, itu enggak mungkin ya. Semua ada prosesnya, yang penting kita mencoba dan berusaha. Ya, itulah Pak ITB, sekedar sekilas cerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.